Apa itu Sarasen? Tentunya profesional sendiri dia sudah mendengar ini ada kelompok. Betul. Dengan hormat, mohon dijelaskan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka saudara Jasriadi sudah ditanya belum? Kenapa bisa ada nama Egy Sujana di situ? Coba pertanyaannya ada nggak menanyakan itu kepada si Jasriadi? Yes. Ah, begini Bang Egy, jadi tadi pagi saya coba menanya ke beberapa kawan penyidik ya. Dan penyidik, kalau yang kemarin kami koordinasi dengan penyidik itu menyatakan bahwa akan dibuat terang. Dalam arti semua fragmen itu harus dikontakti. Karena tidak mungkin fragmen itu bisa terpotong-potong. Begitu. Karena fragmen terpotong-potong itu menjadi masalah sendiri buat kepolisian saat akan diajukan kejaksaan, begitu. Karena kejaksaan kan ini kok belum diminta keterangan, ini kok belum dikenalin dan lain-lain. Itu yang selalu menjadi pemikiran dari kami. Kemudian berikutnya mengenai masalah statement dari saudara Jasriadi, tentu saja yang bersangkutan telah diperiksa, tetapi secara umum saya belum baca ya. Saya harus datang lagi karena ini kan saya ini tiap hari ini dan dari satu media ke media lain ya. Dan saya mendapat gambaran umum saja ya, gambaran umum. Jadi belum detail nanti kami akan cek lagi. Nanti bisa saya sampaikan kepada Bang Egy nanti ya. Kita cek. Ya, artinya dia sudah ditanya, dia menjawab tidak kenal Egy Sujana. Daftar dewan sebagai pembina dan struktur Sarasen itu baru wacana, belum ada konfirmasi ke kita. Nah, secara ilmu hukum, itu kan harusnya menutup fitnah kepada saya. Jadi, gak perlu lagi gitu loh, panggil-panggil saya, atau saya selesai sampai di situ. Nah, terima kasih, Pak Miki tadi kan menyampaikan yang bersangkutan memberikan keterangan ke media. Ya. Nah, ini nanti kita cek pulang. Saya sendiri juga harus cek satu-satu ini kan media ini begitu banyaknya. Cek pulang, ternyata sudah saya baca berkas satu kalau satu. Itu yang sampaikan pada medianya di Metro yang saya sampaikan pada apa tadi bekerja ini betul-betul hati-hati ya. Makanya memang banyak sekali karena share informasi kan mereka dapat data fakta yang ada yang di kita dan lain-lain yang kita sampaikan, tetapi yang saya sampaikan awal pada masyarakat bahwa belum tentu semua yang disebutkan itu berbuat sesuai dengan apa yang